Dulu dia kata tak ada dalil, kita umai dalil, dia kata ha ni tajuk tak betul lah. Dalil ni dan tajuk lain. Padahal kita mengaji hadis 40, innamal amal binniat, tiap-tiap hadis kita mengaji Bukhari, kita mengaji Muslim, kita mengaji Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, tajuk satu pengajaran daripada hadis tu berlambak. Mana ada kita mengaji tajuk 5 pengajaran satu. Innamal amalu binniat, tajuk dia ada 5, pengajaran dia hanya satu. Tak. Innamal amalu binniat, tajuk dia satu ya, tapi pengajaran dia banyak. Maka begitu juga hadis Abi Daud tadi, tajuk lain tapi pengajaran yang dipetik daripada hadis itu banyak. Ngaji mana-mana kita hadis jumpa. Hadis 40 tu pun jumpa. Syarah hadis 40 pun jumpa. Hadis Riyadhus Salihin kah, apa-apa kita-kita hadis, kita akan jumpa ma yustafadu minal hadis. Pengajaran yang dipetik oleh ulama daripada hadis-hadis tertentu. Pengajaran tu biasanya banyak. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 10. Baca Sahih Bukhari, baca Umdatul Qari, baca Fathul Bari, baca Irsyadus Sari, jumpa pengajaran-pengajaran hadis yang begitu banyak. Maka di antara pengajaran hadis ini, dia disebut dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarah kepada Mishkatul Masabih, tentang bolehnya menjamu orang selepas kematian dan ia tidak terlarang kalau tujuannya tujuan-tujuan yang baik yang dibuat contoh oleh ulama tadi. Jadi tengok kepada niat kita. Mana ada orang buat kenduri kerana nak ajak orang menimbulkan kesedihan. Mai tolong kita pakai riau. Kita berhimpun untuk sama-sama menangis bagi di atas kematian seseorang. Lagi kita pergi upah kerana tolong menangis. Yang tu mana ada tempat kita? Dengan arak mungkin ada pakai hitam, pakai menangis. Nangis tu untuk meratap kematian si mati, yang istilah bahasa Arab dipanggil niyahah. Dan kita majmu' pun sebut nauh dia panggil. Jadi niyahah-niyahah ni berhimpun untuk meratap kematian si mati. Itu tidak wujud dalam kunuy arwah. Kunuy arwah bukan kita berhimpun untuk meratap. Kita berhimpun untuk mendoakan keampunan dan kerahmatan.